Halo teman-teman, perkenalkan aku Putri Cahaya Pertiwi. Kali ini aku akan masak pensir salmon with lemon butter sauce. Nah, masakan ini berasal dari Eropa, tepatnya dari negara Spanyol. Untuk komposisinya bisa kalian lihat ya di sini. Alat yang digunakan yaitu pisau, pen, telenan, spatula, piring saji, gelas ukur, dan mangkok. Karakteristik dari masakan ini dapat dilihat dari daging salmon yang sudah dipensir. Daging bagian luar mempunyai tekstur yang matang sempurna, namun tetap juicy di bagian dalam. Sedangkan karakteristik saus mempunyai rasa yang asam, dan aroma dari daun dill sangat terasa sehingga dapat mengcover aroma dari ikan salmon yang agak berbau amis. Nah, sekarang kita lanjut ke cara pembuatannya ya. Pertama, pisahkan kulit dari daging ikan salmon. Lalu taburkan garam dan lada untuk menghilangkan bau amis pada ikan salmon. Nyalakan kompor dan panaskan pan. Tuangkan minyak secukupnya. Masukkan butter, tunggu sampai minyak benar-benar panas. Jika minyak sudah benar-benar panas, masukkan daging salmon dan goreng hingga kecoklatan. Jika sudah kecoklatan, angkat daging salmon lalu tiriskan. Selanjutnya, cincang bawang putih hingga halus. Lalu panaskan pan dan masukkan butter. Masukkan bawang putih yang sudah dicincang halus, tumis hingga harum. Lalu masukkan air putih. Masukkan juga cooking cream, aduk hingga rata. Setelah itu masukkan cheese puit, potong lemon, masukkan air perasan jeruk lemon ke dalam saus. Potong daun dill sampai halus. Masukkan potongan daun dill. Lalu aduk kembali sampai rata. Jangan lupa diberi merica, garam, dan gula sesuai selera ya. Tahap plating pertama, tuangkan saus ke atas piring. Lalu letakkan salmon yang sudah digoreng di atas saus. Tambahkan daun dill dan potongan lemon untuk garnish. Untuk plating, bisa sesuai selera ya. Tambahkan juga brokoli yang sebelumnya sudah diblensing. Finally, finish! Pensir salmon with lemon butter sauce siap dihidangkan. Di Prodi Bisnis Jasa Makanan atau biasa disebut BISMA, kita tidak hanya belajar bagaimana cara mengolah makanan dengan baik dan benar, namun kita juga belajar bagaimana manajemen pemasarannya. Jadi untuk kalian yang hobi masak-memasak dan juga bercita-cita menjadi pengusaha di bidang kuliner, mari bergabung bersama kami di D4 Bisnis Jasa Makanan, Universitas Amanah Lanjut Yogyakarta.